dia akan makan lho, Mak. Sabar dulu ya, Nak. Ya, lu nado mama masak dulu. Bekong mama cari dulu deh. Bawa salah kalau dulu ya. Bekong mama cari yang kalian masak ya. Mak. Aduh, piti kami ledo Pak, maaf dulu Pak. Ande, janji apa janjinya baru mulai? Maaf kami Pak, lu nado ledo Pak, mambana. Ina bisa. Pokoknya harus keluar kau dari rumah apa? Mambana kami Pak, lu nado piti kami lado kami bayi beko Pak. Lama kali janji kau? Ya tahu ambonyo Pak. Hari kau si anak-anak ambo lu makan ledo Pak, mambana Pak. Jadi minggu besok dan balik sekolah ya. Kalau nak kau bayi, kau keluar dari rumah dia. Jadi, Pak. Nah. Insya Allah, minggu besok kami bayi. Ingat ya? Iya, Pak. Pilih dulu. Iya, Pak. Op. Wah, gagah lo, Peng, Mak. Eh, jangan bampir, Mak. Dimelin, Kang. Iyalah. Mengah dia melihat, Kang? Iya, pewak, Ma. Ini lah, apa sini, Mengah? Oh, Adin juga saya lihat, Lai. Payang tak? Dari mana? Dari rumah, Pak. Apa kabar? Lai, baik, Pak. Baik. Ambo nyo latihan silek di siko, Pak. Latihan silek. Rancak duduk mana lawak nak? Ambo nyo latihan silek. Nyo balai dendam, Pak. Oh, begitu. Jadi latihan silek untuk nyo balai dendam. Jadi kalau di Minang, kalau silek kok, itu tidak boleh untuk balai dendam. No. Di tujuan latihan silek itu untuk membela diri. Tapi orang kayak ambo acut ditagih sama dekolektor, Pak. Jadi yang jelas dulu kita beri pengertian pada orang-orang itu supaya jangan terjadi hal yang seperti itu. Jadi untuk latihan silek yang pertama sekali untuk bela diri. Dan tujuan latihan silek kok yang di tempat itu adalah fisik, mental dan sosial lawak gitu.
fisik supaya awak sehat. Yang kedua, mental. Mental tu sudah jelas kepada arahnya kepada yang baik. Kalau balik dendam itulah tu niat yang tak elok. Itu akan naik ada tu. Iya dah. Kemudian sosial. Kalau dalam sosial itu untuk silaturahmi dan untuk berkawan, berteman. Ada berhubungan awak baik sama perguruan awak, juga perguruan silik lain atau awak sama awak, itu berhubungan sosial. Kemudian yang hubungan sosial tu, ya tentu lebih cukup. Kalau awak lebih banyak itu 1,000 kawan masih kurang itu benar. Musuh kalau seorang itu lawannya rasa itu, lawannya rasa itu. Jadi tujuan silek seperti yang apa sampaikan tadi, yaitu pembentukan fisik awak dan kemudian untuk pembentukan mental dan kemudian sosial. Yang mental pun sudah jelas kita diisi dengan bekal silat tadi. Itu. Dikalau lah ada kepandaian silat, kok mental kuat kama itu nak salah ada. Dan yang jelas itu kalau seandainya memang untuk membalik dendam itulah sombong nama tak boleh. Silat pun nak boleh sombong ada. Itu. Perbedaan silat awak kok sama silat yang di luar apa beda? Kalau daerah lain kok di Indonesia, silek ko berasal dari Sumatera Barat, Minang lah, dan Jawa Barat. Nah itu dalam sejarahnya. Ya. Silek ko di Indonesia ko, di budaya Indonesia ko berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Oh, jadi yang bu pernah menengah silek ko ada kaitannya di kebatinan. Jadi apa tu pak? Oh ya, memang yang silek silek, kebatinan kebatinan. Indak keseluruhannya. Kebatinan ko ada yang baik, ada yang indak gitu kan. Seperti hal tadi, ambo akan membalik dendam. Oh, karena tujuannya itu. Itu ambo ada juga kebatinan ko yang elok gitu kan. Tujuannya. Ya kebatinan ko kematian mengaji. Ada di Al-Qur'an seluruhnya tu kan ada tu. Yo, jadi lah pak, makasih atas penjelasannya pak. Ya. Ambo balik ya lu pak. Nah, jadilah. Ya, makasih banyak pak. Ya, lelok jalan ya.